Hai semuanya, balik lagi bareng aku Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menyambungkan hotspot dari iPhone ke Android. Nah, jadi di sini aku udah ada 2 HP ya, teman-teman. iPhone sama Android. Sekarang aku mau coba menyambungkan hotspot dari iPhone ke Androidku ya. Nah, caranya seperti ini. Di iPhone kita coba masuk ke menu Control Center. Terus tap lama aja di bagian ini. Sebentar, Wi-Fi-nya kita nonaktifkan dulu. Setelah itu kita tap di bagian hotspot pribadi. Terus di Android kita masuk juga ke Control Center. Terus tap lama aja di bagian Wi-Fi. Kita aktifkan Wi-Fi-nya. Nah, di sini ada iPhone ya, teman-teman. Kita tinggal tap aja. Oke, udah beres ya, teman-teman. Ini udah terhubung koneksinya. Kita coba cek dulu. Nah, ini udah terhubung menggunakan hotspot dari iPhone ya, teman-teman. Nah, karena di sini aku udah sering menyambungkan hotspot pribadiku dari iPhone ke Android, jadi gak usah meminta kata sandi lagi ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian baru pertama kali menyambungkan hotspot dari iPhone ke Android, biasanya kalian harus memasukkan kata sandi terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena ini udah sering, jadi gak usah meminta password lagi. Nah, ini udah terhubung dari iPhone ya, teman-teman. Nah, di sini ada keterangan satu koneksi terhubung ya. Oke, beres. Jadi gitu, teman-teman, gimana caranya menyambungkan hotspot dari iPhone ke Android. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye.